Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali ke Amaz 24 bersama saya Nisa Kip. Mari kita lihat apakah perkembangan menarik dunia teknologi sepanjang tempoh 24 jam yang lalu. Acer hari ini telah membuat kejutan dan telah melancarkan komputer riba nipis daringan mereka yang menggunakan chip Intel Core generasi ke-8 iaitu Acer Swift 5. Di Malaysia, dua model ditawarkan di Malaysia iaitu Core i5 dan Core i7 dan harganya bermula dengan harga RM3,749. Opera kini turut memperluaskan penawaran ciri perlindungan skrip melombong kripto wang ke pelayar web mudah alih sekaligus menawarkan lebih perlindungan berbanding sejumlah pelayar web yang lain. Vivo kini menjadualkan pengenalan telefon pintar dengan pengimbas cap jari terbina pada skrin minggu ini sekaligus menjadi pengeluar peranti pertama dengan sokongan seumpamanya. U Mobile hari ini mengumumkan pelancaran pelan Unlimited Hero P79 baru yang mana hadir dengan data 20GB dan langganan Spotify Premium percuma selama 6 bulan. Dan akhir sekali, Intel kini meminta pengguna untuk berhenti memasang kemas kini untuk mengatasi masalah meltdown dan Spectre disebabkan oleh pelbagai masalah komputer ketika dimulakan semula. Intel mengatakan akan menawarkan kemas kini baru dalam masa terdekat. Baiklah, itu sahaja perkembangan menarik dunia teknologi sepanjang tempoh 24 jam yang lalu. Kembali esok untuk Amaz 24, saya Nisa K. Yosh!